Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat syukur. Untuk kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana cara kerja alat sondir. Mulai dari muping alat, pemasangan jangkar, pemasangan konus dan stang, sampai membaca manometer. Ya, kita saksikan seperti berikut ini. Pemasangan jangkar untuk homestay di Taman Sari. Taman Sari. Om Waldi bagaimana nih? Kerap betul pasang jangkarnya nih. Lantai di bawahnya lantai rumah. Oh, ada lantai. Maka itu sulit pasangnya. Betul. Ya. Ini jangkar kedua ada sedikit rebel ya. Ini muping alat, telalat. Ya Pak, Umpan Sari ini? Jalan Taman Sari. Taman Sari. Nah, ini lokasinya. Lokasi Taman Sari. Ini pemasangan bikonus, jangan dimasukkan dulu. Dilihatkan tuh bikonusnya. Nah, ini bikonus dia. Bikonus ya, dipasang di paling bawah stangnya. Ya, silakan. Ya. Sudah boleh dikunci. Setelah stangnya masuk satu batang, ini penyambungan stang. Kedua. Ya, untuk batang kedua. Kedua ke dalamnya satu yang ini dikerjakan oleh insinyur Waldi. Nah ini dia. Ini batang kedua disambung. Selesai penyambungan. Ya, demikian cara kerja alat sondir seperti yang kita sajikan untuk lokasi Taman Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.